sudah mendengar firman Tuhan ini. Memang Tuhan itu memang harus pergi supaya dia tidak lagi sendiri sebagai pribadi manusia sendiri. Tetapi artinya saya mau ngomong dengan sendiri begini, artinya dia itu kemudian dengan rohnya yang tak terbatas itu memurhati setiap orang dan mendiami setiap orang yang percaya. Dengan baik, orang percaya, bukan orang tidak percaya. Orang Kudus tidak ada pada orang yang tidak percaya. Mohon maaf, saya akan ngomong dengan tegas, Roh Kudus tidak ada pada orang tidak percaya. Dia mau bilang dia bisa merasa apa dan sebagainya, dia bisa melihat apapun, saya tidak percaya. Saya cuma ngomong, Roh Kudus tidak ada pada orang tidak percaya. Karena Roh Kudus hanya pada orang yang percaya padanya. Amin. Karena kan Roh Tuhan, Roh Tuhan pada orang yang menganggap itu Tuhan. Aku bilang itu ada di mana-mana. Enggak ada. Roh Kudus hanya pada orang percaya. Dan ketika Tuhan memakai Anda sebagai orang percaya, Dia mau Anda punya fungsi. Fungsinya adalah kamu jadi saksi. Amin. Tuhan sudah terangkat ke surga. Tuhan sudah meninggalkan kita, tapi Dia memberi kita rohnya, memberi kita rohnya supaya roh itu bergelora dalam diri Anda. Anda tidak akan berhenti bibirmu untuk memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, menceritakan semua kebaikan yang telah Tuhan telah perbuat di hidupmu dan membuat kamu memahami bahwa inilah Tuhan. Amin. Saya banyak sekali dalam hidup saya menyadari tanpa spirit dari Tuhan saya gak mungkin bisa benar. Saya sangat menyadari banyak pertolongan Tuhan ketika saya menyadari itu. Saya rindu, saya adalah saksi, saya cerita kebaikan. Anda orang Kristen, siap-siaplah jadi saksi. Amin. Karena memang ada orang saksi. Anda adalah saksi. Amin. Anda adalah saksi Tuhan. Amin. Bagaimana Tuhan mengubah hidupmu, bagaimana Tuhan memberkati kamu, bagaimana Tuhan mengerjakan segala sesuatu yang hebat di hidup Anda. Tuhan rindu Anda jadi saksi di Yerusalem, Yudea, dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Tuhan mau Anda bergerak. Tidak usah bingung, tidak usah pikir bagaimana harus bergerak. Tuhan yang akan mengaturnya. Asal kamu bilang, Tuhan ini aku, utus aku. Tidak perlu ke Kalimantan Barat yang susah-susah kayak saya. Tidak perlu. Kalau memang Tuhan mengutus kamu, silakan. Tapi dimanapun kamu berada, Tuhan rindu kamu adalah saksi dan kamu siap ceritakan kebaikan Tuhan. Amin. Saya rindu umat Tuhan Anda tangkap firman Tuhan ini. Itulah gunanya Tuhan terangkat surga supaya Dia kirim Roh Kudus-Nya yang penuh kuasa, powerful, membuat Anda berubah. Powerful, saya berani ngomong powerful karena itu benar-benar powerful, membuat Anda yang tadinya tidak mampu, tidak sanggup, tidak bisa berbicara sekalipun Tuhan akan memampukan Anda untuk berbicara. Yang membuat kamu tadinya kamu sakit apapun ketika kamu berdoa, berlutut sama Tuhan, Tuhan sembuhkan aku, maka itu benar-benar sembuh. Saya ingat sekali itu teman saya ini dari Kalimantan, kami orang Singkawang, Sulang namanya. Saya ingat sekali ketika saya datang ke rumah mamaknya itu, dia bersaksi bagaimana Tuhan dari matanya susah melihat sampai Tuhan benar-benar Tuhan pulihkan matanya jadi lebih baik dan lebih baik, lebih baik. Walaupun belum totally sempurna sepenuhnya, tapi di situ dia selalu ngomong, saya percaya sama Yesus. Itulah mulut yang orang keluar dari mulut yang kuat, apa suara yang kuat dari orang yang dulu tidak percaya sama Yesus tapi akhirnya percaya. Saya rindu ada orang-orang seperti itu yang lebih banyak lagi di gereja ini. Saya rindu ada orang-orang yang seperti itu selalu bilang, ini Tuhan luar biasa, Tuhan baik, Tuhan hebat tuh. Kamu tahu apa yang saya alami dalam hidup saya? Dan apa yang Tuhan lakukan dalam keluarga saya? Apa yang Tuhan lakukan dalam bisnis keuangan saya? Apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saya, karakter saya tadinya buruk, atau istri saya yang suka marah-marah atau semuanya? Gimana Tuhan mengubahkan dia? Saya rindu, saya mendengar Anda berbicara itu. Saya rindu, ada yang kemudian orang-orang pada akhirnya punya pengalaman yang sama dengan Anda. Pada akhirnya dia akhirnya bertobat, dia berubah, dan dia mau mengenal Yesus, dan dia mau. Tuhan, aku sudah selesai. Aku berdoa, Tuhan. Biar firman-Mu
terus berbicara pada umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik, Kau luar biasa, Kau ajaib Tuhan. Kau terangkat ke surga supaya kami mempunyai Roh Kudus, supaya Roh Kudus yang sama itu juga, yang pribadi Engkau itu, pribadinya Engkau ada dalam diri kami, dan kemudian membuat kami berkuasa. Kami rindu jadi saksi Tuhan. Kami rindu menceritakan semua kebaikan, kemurahan, kehebatan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.